Pagi bagus loh untuk meningkatkan imunitas tubuh kita, apalagi di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Matahari adalah sumber energi. Nah, ngomong-ngomong soal energi, hari ini kita akan belajar tentang energi listrik. Apa keuntungannya dan apa bahayanya? Kita juga akan melakukan percobaan pada listrik statis. Pastinya seru deh! Listrik aku habis. Aku mau buat tugas di laptop, tapi baterai aku hampir habis. Oh iya, boleh kok Robi. Masuk. Tapi sebelum masuk, cuci tangan dulu ya. Oke. Apa? Ah, syukurlah. Emangnya kamu mau ngerjain tugas apa sih, Rob? Inilah tentang energi. Kamu sudah selesai belum? Tadi malam sih, aku baru mau mulai mengerjakan. Gimana kalau kita ngerjain bareng-bareng aja? Boleh dong. Sebentar ya, aku ambil buku catatanku dulu. Oke. Nah, teman-teman, kamu tahu gak apa itu arti energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Banyak energi di dunia ini. Ada energi kimia, energi cahaya, energi bunyi, energi kalor, dan energi listrik. Energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi energi bisa berguna bentuknya. Salah satu energi yang akan kita bahas adalah energi listrik.
Energi listrik adalah energi yang berasal dari muatan listrik. Energi ini banyak dimanfaatkan oleh manusia. Peralatan yang menggunakan energi listrik sangat membantu manusia dalam kegiatan sehari-hari. Nah, energi listrik lebih sering digunakan daripada energi lainnya dikarenakan lebih mudah diangkut dan dimanfaatkan. Energi listrik yang digunakan berasal dari PLTA, pembangkit listrik tenaga air, PLTD, pembangkit listrik tenaga diesel, PLTU, pembangkit listrik tenaga uap, PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir, atau PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu. Dari pembangkit listrik, energi listrik diangkut oleh konduktor atau penghantar listrik, menempuh jarak yang jauh untuk disalurkan ke rumah-rumah. Pengangkutan energi listrik dengan cara ini mudah, cepat, dan terus-menerus. Oke, tugas kita adalah mengamati peralatan elektronik rumah dan menentukan perubahan energi yang terjadi pada elektronik tersebut agar bisa menyala. Nah, kalau gitu kita tentukan dulu alat elektroniknya ya. Berarti ada TV. Angin. Apalagi ya, Rob? Charger HP. Lampu. Oke, sekarang kita tentukan perubahan energi pada elektronik tersebut. Yuk kita bahas satu persatu. TV. Perubahan energi yang terjadi adalah energi listrik menjadi energi suara atau bunyi dan energi cahaya. Kalau setrika listrik? Kalau setrika, sudah pasti perubahan energi yang terjadi adalah dari energi listrik menjadi energi panas. Mana bisa bajunya rapi kalau setrikaannya nggak panas? Hehehehehe. Selanjutnya, kipas angin. Kipas angin itu perubahan energinya dari energi listrik menjadi energi gerak. Kalau charger? Charger itu dari energi listrik berubah menjadi energi kimia. Nah, yang terakhir, lampu. Itu sudah jelas, dari energi listrik berubah menjadi energi cahaya. Wah, enak ya. Kalau ada listrik, semuanya menjadi lebih mudah. Iya, tapi kamu tahu gak bahwa listrik bisa membahayakan kita juga loh. Bisa jadi kebakaran. Ini karena korslet atau hubungan pendek arus listrik. Sebenarnya apa yang terjadi kalau korslet sih? Arus listrik tidak dapat mengalir pada alat-alat listrik tersebut, tetapi bisa menjadi panas. Nah, energi panas itu kan sangat berbahaya. Jadi kabel akan berpijar dan jadilah kebakaran. Duh, seram juga ya berarti. Iya, makanya di setiap rumah atau gedung ada sikring. Ya udah deh. Oke gitu, kita tulis aja ya. Abah, Bi, nih minumnya. Makasih ya, Ami. Makasih. Iya, sama-sama, Robi, Abah. Abah punya cerita. Dulu, waktu Abah kecil, Abah itu di rumahnya adanya TV tabung. Nah, kalau Abah matiin TV atau nyalain TV, tuh, bulu tangan Abah sempat berdiri. Itu karena adanya muatan listrik statis. Hah? Listrik statis, Bah? Kayak gimana tuh? Iya,
Listrik statis adalah energi yang dimiliki oleh benda bermuatan listrik positif maupun negatif yang terbentuk dari dua benda yang digosokkan secara bersamaan. Nah, nanti kedua benda itu akan saling menarik atau saling menjauh. Prinsipnya seperti magnet ya, Bah? Iya, betul, Robi. Kalian berdua mau bikin percobaan listrik statis nggak? Mau! Kalian punya penggaris plastik? Ada. Nih, Bah. Nah, sekarang Robi, kamu sobek kertasnya jadi kecil-kecil. Siap, Abah! Nah sekarang, Ani, gosokkan penggarisnya ke rambut kamu. Oke, Bah. Sudah, Bah. Coba sini. Tuliskan eksperimen ini juga di buku tugas kita. Boleh. Nah, teman-teman, kalian ikut mencoba eksperimen listrik statis ya. Jangan lupa tulis laporannya di tabel berikut ini. Setelah sudah dilengkapi, silahkan kalian tunjukkan hasil eksperimen kalian ke guru atau ke orang tua kalian. Wah, hari ini kita belajar banyak kosakata baru ya. Iya, yang pertama ada listrik, yang berarti kekuatan yang ditimbulkan oleh pergesekan atau kimia yang bisa menghasilkan cahaya atau panas. Lalu ada arus listrik, yang berarti gerak muatan listrik melalui kawat penghubung. Yang paling aku ingat adalah kosakata korsleting, ya berarti terputusnya arus listrik karena suatu hubungan yang pendek. Dan juga ada kata sekring, yang berarti pengaman untuk arus listrik. Sel surya adalah alat yang bisa mengubah energi dari energi matahari ke energi listrik. Lalu ada juga nih, listrik statis. Listrik yang berarti tidak mengalir. Kalau ada listrik statis, pastinya ada listrik dinamis, yang berarti listrik yang bergerak atau mengalir. Teman-teman, sekarang kita buat pembulatan yuk. Masing-masing bilangan ke 10, 100, atau 1000.
lalu nyatakan perkiraanmu lebih atau kurang dari hasil sesungguhnya tanpa menghitung hasil sesungguhnya. Contohnya seperti ini. (78 × 90) jika dibulatkan menjadi 80 × 90. Mengapa 78 dibulatkan menjadi 80? Dalam pembulatan kepuluhan, terdekat yang harus diperhatikan adalah nilai satuannya. Jika nilai satuannya kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah atau dihilangkan. Jika nilainya satuannya 5 atau lebih dari 5, dibulatkan ke atas. 78 dibulatkan ke puluhan terdekat menjadi 80. Karena angka satuannya yaitu 8, nilainya lebih dari 5. Jadi perkiraan jawabannya adalah 7200, yang berarti melebihi hasil yang sesungguhnya. Apakah kalian paham? Coba lagi ya. 107 × 84 jika dibulatkan menjadi 110 × 80. Perkiraan jawabannya adalah 8800, yang berarti hasilnya kurang dari hasil yang sesungguhnya. Paham kan? Nah, sekarang ambil buku catatan kamu ya, dan kerjakan soal berikut. Jika sudah selesai, tunjukkan kepada guru atau orang tua kamu. Semangat! Teman-teman, kalian tadi kan sudah menyimak tentang energi listrik. Nah, tubuh kita juga butuh energi loh untuk membantu hal di sekitar kita berubah dan bergerak. Kalian tahu dari mana tubuh kita mendapat energi? Ya, betul. Energi didapat dari salah satunya dari makanan. Makanan yang manusia makan akan diubah menjadi energi untuk melakukan berbagai aktivitas. Berapa banyakkah energi yang terkandung di dalam makanan? Nah, energi memiliki satuan yang dinamakan kalori. Tepatnya, kalori merupakan satuan yang digunakan untuk mengukur nilai energi yang diperoleh dari mengonsumsi makanan dan minuman. Yuk, kita lihat tabel berikut ini. Dengan memperhatikan tabel menu ini, kita dapat menentukan energi yang didapat dari menu tersebut dengan menggunakan konsep penjumlahan bilangan cacah. Energi yang didapat sejumlah 360 kalori. Nah, teman-teman, siapkan buku catatanmu ya. Kita akan mengeksplorasi soal matematika. Sekarang, perhatikan tabel menu makan siang berikut ini ya. Lalu, jawab pertanyaannya. Jika kamu makan siang dengan menu ini, berapa total energi yang kamu peroleh? Tulis caramu menghitung dengan lengkap ya. Jika berat telur adalah 60 gram dan kamu hanya makan setengah butir, berapakah total berat telur yang kamu makan? Dan berapa energi yang kamu dapat dari memakan setengah telur itu? Nah, soal selanjutnya, kalau kamu belum terlalu lapar dan hanya ingin makan setengah porsi menu makan ini, apakah energi yang kamu dapatkan mencapai 200 kalori? Jelaskan jawabanmu ya. Pertanyaan terakhir, hari ini kamu makan siang dengan menu yaitu gandum, telur, sayur, dan jeruk. Gandum dan jeruk kamu makan sesuai dengan jumlah yang terdapat dalam tabel. Untuk sayur, kamu
kamu hanya mengambil seperempat bagiannya saja. Dan kamu juga makan 2 butir telur. Berapa total energi yang kamu peroleh? Ingat, perhatikan tabel ini ya untuk menghitungnya. Assalamualaikum, Robi, Ani, Assalamualaikum. Waalaikumsalam kakak. Kakak udah pulang? Iya nih, maaf ya nih ngerepotin. Tadi Robi ngabarin kalau mau numpang ngecas di sini. Soalnya listrik di rumah habis pulsanya. Iya, gak apa-apa kok kak, gak ngerepotin. Malahan Ani sama Robi bisa ngerjain tugas bareng. Nih, makasih ya. Pamitkan pulang ke abangmu ya nih. Iya, sama-sama Robi. Kak Indah! Iya, ada apa Robi? Bantuin aku dong kak. Tadi Kak Atta udah beliin aku token listrik, tapi Kak Atta harus buru-buru pergi. Ya sudah, kakak ambil bangkunya dulu ya. Ini Kak token listriknya. Oke, kakak isi dulu. Sudah. Wah, handphonenya sudah nyala. Terima kasih ya Kak Indah. Sama-sama. Ya udah, kalau kayak gitu Kak Indah lanjut masak lagi ya. Oke, siap. Kakak balikin dulu bangkunya. Kak, ke dalam ya. Iya. Teman-teman, tadi kita sudah belajar listrik statis dan dinamis. Apa sih keuntungan dan bahayanya dari energi listrik? Nah teman-teman, kalian sudah paham kan teman-teman? Lalu tadi di numerasi kita juga sudah belajar pembulatan kurang atau lebih dari ke 10, 100, atau 1000. Selain itu, kita juga sudah belajar menghitung kalori makanan setiap hari yang kita makan. Terima kasih ya teman-teman sudah menemaniku belajar di program Belajar Dari Rumah untuk kelas 6. Sampai jumpa besok ya teman-teman. Dadah! Tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker. Agar kita ikut mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Sering cuci tangan, gunakan sabun, pakai masker, menutup hidung mulut. Jangan lupa jaga jarak saat ketemu orang. Makan yang bergizi, jaga kesehatan. Anak Indonesia, anak jangan kendor, jaga kesehatan.